Dan ada riwayat lain mengatakan bahasanya, ingat Allah Ta'ala waktu senang, Allah Ta'ala ingat kita waktu ketika mana waktu kita susah. Kita ingat Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala ingat kita lagi desak. Allah kita ingat pada satu kumpulan yang baik, Allah Ta'ala ingatkan kita pada kumpulan yang lebih baik. Kita ingat Allah Ta'ala dalam keadaan, ada disebutkan hadis kursi tersebut sampai tanggal tu. Maksudnya mengingati Allah Ta'ala, dia senang macam ni tuan-tuan. Kalau kita ni ingat Allah Ta'ala waktu kita senang, waktu kita duduk seronok ni kita boleh ingat Allah Ta'ala, insyaAllah waktu susah kita boleh ingat Allah Ta'ala. Ini time makan pun tak arti nak bismillah, lepas makan pun tak arti ucap alhamdulillah, waktu bangkit daripada tidur pun tak arti ucap alhamdulillah, waktu boleh nikmat, boleh gaji pun tak boleh ucap alhamdulillah. Ini pun jadi isu. Sebab tu baru ni dia tengok video apa, ambil gaji dia buat taranum. Kan? Duit gaji masuk apa mau buat gaya taranum. Itu pun diperbahaskan, adakah benda itu boleh dikira salah di segi undang-undang syariah. Kan? Dulu apa lagi? Taranum apa nama buat serupa taranum. Wa ula sawafatuk. Dia fatuk tu. Kan dulu ni, adakah dia tu boleh menjadi penghinaan bagi agama? Pakai songkok, pakai kepiah, ni duk angkat buah nyok dua lagu ni apa semua, buah dengan terowong ke teropong ke apa ke semua ni, duk pi berubat boleh. Adakah dia dikira salah ataupun menghina agama? Dia ada undang-undang syariah benda tu. Tak semua bagi kita tengok secara zahir salah. Tapi ada kriteria-kriteria yang boleh pihak berkuasa ataupun pihak entiti beragama ni boleh ambil tindakan atas hal-hal tersebut. Tu tak kira lagi baru ni dalam TikTok tuan-tuan. Cuba perhati dalam TikTok baru ni. Tuan-tuan tak tengok TikTok kan? Tuan-tuan jenis baca Quran tiap hari, memang tuan-tuan tak ada tengok benda-benda lagu ni. Semayang dengan kipas. Semayang dengan kipas. Tuan-tuan boleh bayang. Semayang dia jadi imam, sebelah tu kipas, buah pakai telekong. Kalau ya pun hang loser, kalau ya pun hang tak ada bini, kalau ya pun hang tak ada awet untuk nak buat ni, jangan sampai pi bubuh telekong kat kipas. Dia jadi penghinaan. Sebab hang pakai telekong masa semayang ni tak ada agama lain kita ya. Bahkan bukan kira agama. Orang bangsa Melayu duduk di Malaysia dengan Indonesia, tanah Jawi ni yang pakai telekong orang perempuan. Orang tahu pakai telekong mu orang Islam. Ciri khas bagi orang Islam di belah Nusantara kita ni, semayang pakai telekong. Kita ambil telekong bubuh di kipas. Kita cuba fikirkan ni pelik tak pelik orang. Boleh saja jadi penghinaan pada agama. Sebab tu kena perhati sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni tang mana apa kena ingat. Ngelah budak-budak apa BBNU lah ni. Ada budak-budak baru nak up lah ni. Amboi dia buat konten sampai tak tahu orang punca lah. Ya Allah tuan-tuan tengok. Tengok. Lah ni zaman tu. Zaman tu. Dan kita pun orang tua-tua ni, orang lama-lama ni, ataupun orang kita katakan ustaz-ustaz ni pun kena tahu tajuk-tajuk ni nak kena hurai. Orang dia cerita, apakah hukum semayang dengan kipas? Dia tak tahu isu. Dia boleh kata, ni apa semua benda ni duk berlaku? Jangan duk tanya benda-benda yang tak ada dalam dunia. Tanya benda tak ada dalam dunia apa orang duk hengak dalam media sosial lah. Dia duk buat kira, jangan duk pergi tanya soalan-soalan tak ada. Tak ada apa nama asas ni. Tak ada asas apa. Dia tak tahu. Sebab tu zaman law ni bukan nak kata, ustaz-ustaz pun kena ada lah jenis-jenis tu. Cuma ustaz jangan duk terajak lebih dari netizen. Dia pula duk like merata. Hak gemak tak tahuan pun like, hak gemak tak tutup aurat pun like, tau parit belaga tu.